Setelah 8 tahun beroperasi di Terminal Tambang Rendah LCCT, tanggal 8 Mei adalah hari terakhir syarikat penerbangan tambang rendah negara Air Asia beroperasi di LCCT. Penerbangan terakhir Air Asia XD-7170 akan berlepas pada jam 2.35 pagi Jumaat menuju ke Jeddah. Sementara penerbangan pertama Air Asia di Kuala Lumpur International Airport 2 ataupun KLIA2 akan berlepas pada jam 5.35 pagi 9 Mei ke Guangzhou melalui penerbangan AK112. Selain penerbangan ke Jeddah, 5 lagi penerbangan Air Asia akan berlepas dari LCCT malam ini. Air Asia ZES penerbangan Z2941 ke Manila akan berlepas jam 8.30 malam, diikuti Thai Air Asia penerbangan FD316 ke Bangkok, Don Mueang jam 8.50 malam. 3 lagi penerbangan adalah Indonesia Air Asia penerbangan QZ207 ke Jakarta jam 10.20 malam, penerbangan QZ327 ke Surabaya jam 10.25 malam dan penerbangan AK63 ke Kolkata jam 10.30 malam. Bermula Jumaat, semua operasi Air Asia dan Air Asia X bakal berpusat di KLIA2, lapangan terbang tambang rendah baru bernilai RM4 bilion. Air Asia menjadi penerbangan terakhir berpindah dari LCCT dan akan merangkumi 80% trafik di KLIA2. Air Asia bakal menempatkan 54 pesawat Airbus A320 di KLIA2 dan Air Asia X menempatkan 16 pesawat Airbus A330 di KLIA2. Keseluruhan Air Asia memiliki 70 pesawat setakat ini. Mula beroperasi di LCCT sejak 23 Mac 2006, Air Asia memiliki 700 pekerja di LCCT. Apabila pindah ke KLIA2, Air Asia bakal menempatkan 3,550 pekerja di situ. Ini termasuk bahagian operasi darat dan penerbangan, perkhidmatan pelanggan dan jurutera.